Oke nak. Tung, dua, telo, empat, lima, enam, pito. Penyebab kematian puluhan sapi yang mengambang di pantai desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura masih belum diketahui secara pasti. Sehingga tim gabungan yang terdiri dari Polsek Camplong, Satpolair Polres Sampang, dan Dispertan Kepulauan Bagian Peternakan setempat masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi, sejauh ini setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada bekas unsur dianiaya, artinya puluhan sapi jenis Madura tersebut mati karena tenggelam. Begitupun upaya evakuasi saat ini masih dikoordinasikan, namun kemungkinan akan dikubur. Sebab jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan bau busuk dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Beritakan sebelumnya, warga desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura tiba-tiba geger, Kamis, tanggal 14 April tahun 2022 pagi. Pasalnya, warga menemukan sejumlah sapi jenis Madura mengambang dengan kondisi sudah tidak bernyawa di pinggir pantai setempat. Insiden itu menjadi tontonan warga, bahkan salah satu warga saat menghitung jumlah bangkai sapi hasilnya mencapai puluhan ekor. Awal mula bangkai sapi ditemukan oleh salah satu nelayan yang hendak berangkat melaut. Setibanya di bibir pantai, tidak sengaja melihat salah satu bangkai sapi sehingga ditarik ke pinggir pantai. Namun, setelah nelayan itu memandang lebih luas lagi ke laut, ternyata jumlah bangkai sapi tidak hanya satu, banyak dan berhamburan. Menurutnya, puluhan sapi itu bukan milik peternak di desa Dharma Camplong. Kemungkinan sapi mati dari tengah laut dan terseret arus hingga ke pinggir pantai.